Al-Hijratu nahlatu hadina hamalal Islam ala nabina fasalamullahi ala al-hadi wal kaumu yurakidu amina. Adikku persaudaraan, hijrah membentuk perpaduan. Oleh itu mari semua kita sambut Ma'al Hijrah, tingkatkan semangat, tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kita pada pagi ini untuk menghirup udara segar pada 1 Muharram 1438 Hijrah bersamaan dengan 2 Oktober 2016, tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama kita merasai roh perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal Muharram. Bersama saya, Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian, lintas langsung daripada Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang atau dengan akronimnya MAEVS, untuk sama-sama meraikan majlis yang besar, Majlis Perarakan bersempena Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 2016. Subhanallah, hari ini saya berbunga-bunga hati saya kerana apa? Saya ditemani dengan seluruh rakyat Malaysia bervariasi warna tema baju masing-masing, menggambarkan berbezanya ketika setiap individu tapi tetap berkumpul pada hari ini di Dewan A MAEVS untuk kalimah La Ilaha Illallah. Suka kami daripada pihak penganjur Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk meraikan majlis ini kali kedua tahun ini dengan perarakan kali kedua tahun ini yang bermula pada tahun lepas. Subhanallah, terhadap 105 kontingen yang berada bersama kami. Untuk itu, bersama dengan rakan setugas saya, Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Ismail, bersama dengan semua kontingen yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taman Expo Pertanian Malaysia MAEVS Serdang pada hari ini tarikh 2 Oktober 2016 ataupun 1 Muharram 1438 Hijri. Anda bersama dengan kami, saya Ismail Adnan dan saya Abdul Rahman Mahdi. Baik Rahman, kita hari ini sempena dengan Majlis Perarakan Sempena Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun kalendar Islam 1438 Hijri, dan apa yang menariknya pada hari ini untuk perarakan hari ini, majlis akan diteruskan dengan majlis penyampaian hadiah dan juga majlis sambutan yang akan berlangsung di Dewan A MAEVS Serdang, ya Rahman ya. Tetapi untuk ketika ini kita bakal menyaksikan pelepasan yang akan dilaksanakan selepas ini, ya Rahman. Ya, pelepasan akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Major General Jamil K. Baharum, selepas saja isyarat akan diberikan kepada kami, di mana selepas ini kami akan serahkan majlis ini kepada pengacara di pentas pelepasan Ustaz Asrul apabila isyarat akan diberikan oleh Perdana Menteri. Ini cukup signifikan ya Rahman ya, kerana kalau kita lihat upacara pelepasan ini untuk kali kedua perarakan yang diadakan untuk sambutan Ma'al Hijrah, upacara pelepasan kali pertama dilaksanakan dengan kita kata menarik picu pistol yang ditembak ke atas udara oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menandakan bermulanya perarakan bagi Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 1438 Hijri. Kalau kita sudah bersedia Rahman ya, kita akan sama-sama saksikan pelepasan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharum di MAEVS sedang ini untuk perarakan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Salam sejahtera, salam berhibah, salam Ma'al Hijrah serta salam sehati sejiwa. Hari ini 2 Oktober 2016 bersamaan 1 Muharram 1438 Hijri, yang pastinya kita telah perlu melangkah ke tahun baru Hijri, iaitu tahun 1438 Hijri. Dan pada hari ini kita cukup bertuah kerana diberi peluang untuk berkumpul dan bersama-sama bagi meriahkan majlis perarakan
Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri bersamaan 2016 Masih. Namun sebelum saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri, majlis terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta Dif-Dif Kehormat atas kesudian untuk hadir ke majlis pelepasan kontijen perarakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri bersamaan 2016 Masih. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, sebanyak 105 kontinjen menyertai perarakan pada kali ini dan mereka akan berarak sejauh 1.8 km ke Dewan A serta tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini adalah Ukhuwah Islamiyah Asas Penyatuan Ummah. Bagi tidak membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan Majlis Pelepasan Kontinjen Perarakan Sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta kontinjen, perarakan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah SWT, izin dan juga perkenannya. Kita dapat berhimpun, berkumpul pada satu Muharram yang amat bermakna pada pagi ini. Hadirin sekalian, sukacita saya memaklumkan bahawa pada tahun ini jumlah kontinjen sebagaimana yang telah disebutkan bagi menyertai sambutan Ma'al Hijrah pada kali ini ialah sebanyak 105 kontinjen daripada 7 kategori, iaitulah kategori badan kerajaan sebanyak 56 kontinjen, kontinjen badan beruniform dan juga penguat kuasa sebanyak 12 kontinjen, kontinjen badan berkanun sebanyak 20 kontinjen, kontinjen swasta sebanyak 8 kontinjen, daripada kontinjen sekolah sebanyak 3 dan institusi pengajian tinggi sebanyak 5 kontinjen dan jemputan khas 1 kontinjen. Jumlah keseluruhan ialah seramai 8,930 orang, iaitu seramai 6,685 peserta lelaki yang terlibat dalam perarakan dan seramai 2,245 peserta wanita yang akan terus bergerak ke Dewan A. Hadirin sekalian, pada tahun sebelum ini tiada perarakan dibuat bersempena sambutan Ma'al Hijrah. Kelainan pada tahun ini, bermula tahun lepas upacara perarakan telah diadakan bersempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1437 Hijrah dan sambutan amat memperangsangkan. Justru pada tahun ini pihak Rusia telah menambah baik pelaksanaan perarakan yang mana semua kontinjen yang memenuhi syarat akan bertanding bagi merebut hadiah 3 kontinjen terbaik secara keseluruhan. Selain itu, upacara perarakan turut dimeriahkan lagi dengan persenyertaan kontinjen khas daripada kumpulan kelab bermotor 300 KMJ sebanyak 200 buah motosikal. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka saya memaklumkan hadiah kepada kontinjen yang mengambil bahagian bagi 3 kategori terbaik keseluruhan, hadiah wang tunai adalah seperti berikut. Ini nak bagi semangat sikit ya. Tempat pertama ialah sebanyak RM10,000. Dengar betul. Tempat kedua ialah sebanyak RM7,000 dan tempat ketiga sebanyak RM4,000. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama berarak sambil berselawat sejauh 1.8 km bermula daripada pentas pelepasan utama ke pintu utama Taman Expo Pertanian MAIP menuju ke Dewan A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri, Tan Sri, Datuk-Datuk dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Selamat menyambut Ma'al Hijrah dan dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacitanya melepaskan perarakan kontinjen pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan dan sebagai gimmick pelancaran kepada pagi ini Yang Berhormat diminta untuk memotori band dan melepaskan satu das tembakan ke udara sebagai simbolik memulakan perarakan sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1438 Hijri. Okey, dengan satu das tembakan itu tadi, maka bermulalah perarakan kita. Untuk itu dipersilakan Yang Berhormat serta dijemputan untuk turun dan menyertai perarakan. Dipersilakan. Itulah dia kalau kita lihat Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Kiai Baharum telah pun melepaskan tembakan untuk sama-sama melepaskan perarakan bagi perarakan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun ini dengan puji-pujian terhadap Rasulullah SAW. Sememangnya kontingen pada kali ini disertai oleh 105 kontingen menyertai perarakan 8,970 orang terdiri daripada 6,685 lelaki. Itu kalau kita lihat kontingen yang pertama iaitu yang kata negara yang sama-sama pada hari ini memakai baju berwarna kelabu, dan itu antara petugas yang turut sama-sama menyertai perarakan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Kalau kita dapat saksikan sekat dan ketika ini selepas saja upacara pelepasan yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri, perarakan sudah pun bermula dengan kontingen yang pertama daripada Jabatan Akaunten Negara dengan kod nombor A01. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri seperti dari Ismail, kod-kod nombor sebenarnya ini adalah untuk penjurian pada mereka. Betul. Kerana pada perarakan kali ini, ia merupakan kali pertama ada diadakan pertandingan perarakan. Sudah 2 tahun penganjuran Ma'al Hijrah yang melibatkan perarakan. Sebelum ini hanya melibatkan pada majlis sambutan Ma'al Hijrah. Tapi kali ini pada sambutan Ma'al Hijrah sudah memasuki tahun kedua perarakan ini dibuat. Tapi ia merupakan kali pertama pertandingan perarakan yang disertai oleh jabatan dan juga agensi-agensi kerajaan. Ismail. Itulah dia. Kalau kita lihat dia, signifikannya terhadap sambutan pada tahun ini seperti mana peruntusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Ma'al Hijrah pada tahun ini, sememangnya beliau menyarankan agar kita sama-sama menjadi masyarakat umat Islam yang mengamalkan wasatiyah ataupun kesederhanaan. Dalam hal ini juga kalau kita lihat Datuk Seri Jamil Kiai Baharum juga dalam beberapa ucapan sebelum ini juga menzahirkan hasrat beliau untuk agar kita sama-sama umat Islam terus bersatu padu sesuai dengan tema kita pada tahun ini ya, Rahmania, iaitu Ubah Islam yang asas penyatuan ummah. Jadi sememangnya ia cukup signifikan dalam menjadikan perpaduan itu sebagai aspek ataupun tunjang utama perpaduan. Ia tidak nafikan penyatuan merupakan satu komponen yang penting dalam menjana perpaduan dan juga keharmonian negara. Dan kalau kita boleh saksikan sekarang, warna-warni yang menghiasi Taman Expo Pertanian Malaysia sekarang ini, di mana jabatan dan agensi kerajaan memilih warna-warna yang ceria sesuai dengan tema tahun kita pada tahun ini, menyambut tahun yang baru. Dan semoga warna-warni ini akan terus menyinari hari kita dan juga tahun kita juga, tahun baru yang kita sambut ini, walaupun mungkin ada beberapa hajat-hajat kita yang masih belum kita penuhi pada tahun yang lalu. Namun pada tahun yang baru ini, 1434 Hijri, kejadikan ia sebagai batu loncatan dan semangat kepada kita untuk melaksanakan apa yang kita ingin hajati. Pastikan ia juga bermanfaat kepada diri, umat dan juga negara. Itu cukup kita kata menarik untuk sama-sama kita huraikan atau kita bincangkan ya, Mania. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kontingen yang sama-sama menyertai pada kali ini hanya dikhususkan untuk kontingen terdiri daripada lelaki, iaitu seramai 6,685 orang. Kalau kita lihat di situ, mereka juga turut membawa sepanduk Ukhuwah Islamiyah Asas Penyatuan Ummah kontingen, iaitu kemas, yang mana membawa sepanduk dan juga memakai persalinan baju kebangsaan berwarna oranye. Dan ini merupakan salah satu daripada kita kata kreativiti para kontingen sendiri untuk menyelahkan penampilan mereka pada pagi sambutan Ma'al Hijrah ini dan juga untuk sama-sama menyerikan suasana pada pagi ini. Dan selepas itu juga kontingen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kalau kita lihat di situ, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Ruzuki juga turut bersama dengan Yang Berhormat Menteri, juga bersama dengan tetamu-tetamu kehormatan lain dan juga Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
dia turut berada bersama di sana. Dengan memilih warna biru daripada Kementerian Kesihatan, warna sama dengan baju Ismail ni. Kering Ismail bersama mereka sepatutnya hari ni. Betul, itulah dia. Kalau boleh sebenarnya kesempatan itu kita sebenarnya nak bersama-sama dengan perakan. Yeah. Tetapi tidak apa, kita mengulas tentang bagaimana cantik dan moleknya baju yang dipakai oleh mereka berwangi-wangian pada pagi hari sempena dengan Malam Hijrah pada kali ini. Itu merupakan kontijen daripada Jabatan Perkhidmatan Awam yang memakai baju kebangsaan ataupun baju Melayu berwarna coklat, dan itu kita kata sebagai salah satu daripada perkara atau faktor yang turut diambil kira untuk memberikan anugerah ataupun hadiah kepada kontijen terbaik pada tahun ini. 1.8 kilometer adalah jarak yang perlu dilalui oleh para peserta perarakan pagi tahun ini. Meskipun begitu, walaupun 1.8 kilometer, saya pasti dengan semangat tahun yang baru, ianya bukan satu masalah, dan ianya disertai oleh kaum lelaki kerana kaum wanita sedang bersiap sedia di Dewan A untuk acara yang seterusnya, yang mana kita bakal menerima keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billah Ibn Abuddin Tengku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Syah Ibni Al-Marhum Sultan Badri Syah dan Seri Paduka Baginda Yang Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah bersama dif-dif penghormat yang lain, dan antaranya yang bakal mengiringi yang mengiringi keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong adalah ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Umar Najib Ibn Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia. Suasana hari ini cukup baik emannya, tetapi sedikit panas, kita sedikit berpeluh di sini. Ini cabaran kita tahun baru kita, Ismail. Betul, semangat Mal Hijrah tu semangat untuk kita kata berganjak kepada azam baru ataupun berganjak kepada tahun baru, dan juga suasana juga atmosfera baru dalam kita meraihkan ataupun melahirkan rasa kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga junjungan mulia kita. Ini kalau kita lihat sama-sama, kalau kita tengok kontingen itu cukup bersemangat seawal pagi sudah pun berada di tapak Maef Serdang ini untuk sama-sama membuat persediaan dan sama-sama untuk melaksanakan ataupun menyempurnakan acara perarakan bagi sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Itu dia yang juga membawa sepanduk untuk pada perarakan Maal Hijrah pada tahun ini, iaitu dari Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan memilih untuk memakai baju berwarna biru seperti saya pada hari ini. Cukup segak bergaya perarakannya, kontingennya itu, dan juga daripada Jabatan Pertahanan juga turut serta. Kalau boleh anda lihat di kaca televisyen anda sekarang, ini merupakan suatu saat yang cukup cantik dan cukup bermakna untuk sama-sama kita saksikan, Yaman. Melihat kepada perarakan yang sedang berlangsung sekarang, Ismail, saya melihat para peserta tidak memandang endah terhadap penilaian yang bakal dilakukan pada pertandingan untuk menilai siapakah yang bakal memenangi pertandingan perarakan pada kali ini, kerana hadiah yang ditawarkan bukan calang-calang, Ismail. Tempat yang pertama akan menerima wang tunai berjumlah RM10,000, tempat kedua bernilai RM7,000, dan tempat ketiga membawa pulang wang tunai berjumlah RM4,000. Itu dia, bercakap mengenai nilai hadiah ditawarkan kepada para kontingen yang berjaya untuk menyelahkan sisi keterampilan yang menarik pada pagi ini dengan kita kata penampilan daripada kontingen-kontingen yang terdiri daripada badan kerajaan, badan bukan kerajaan, agensi swasta, ada juga institut pengajian tinggi, sekolah-sekolah. Dan itu kalau kita lihat, Jabatan Kerja Raya memilih untuk memakai baju berwarna merah jambu pada hari ini. Cukup segak bergaya, cukup molek penampilannya dan cukup bersemangat wajah masing-masing, jelas menggambarkan bahawasanya penghijrahan kepada tahun baru dalam kalendar Islam ini membawa seribu erti buat mereka sesuai dengan tema kita, Upah Islamiah Asas Penyatuan Ummah. Ya, perarakan pada kali ini kalau kita lihat, selain mereka berharap, mereka juga membawa spanduk yang mempunyai tema sambutan Maal Hijrah dan juga kata-kata yang menjadi inspirasi untuk tahun menyambut tahun baru ini 1438 Hijri. Dan kalau boleh kita kongsikan kepada anda antara perkara yang dinilai dalam memilih siapakah yang bakal memenangi pertandingan perarakan ini adalah kekemasan para peserta, baju yang cantik, yang cantik, yang indah, kemudian dengan alat-alat tambahan, Ismail. Macam tadi kalau kita dapat lihat Kementerian Jabatan Kerja Raya, mereka ada membawa satu alat simbolik kepada kementerian mereka itu sendiri. Dan sekarang ini perarakan daripada kumpulan yang berwaju ungu
daripada dunia. Kalau mampu, boleh sama-sama kita saksikan mereka masih lagi meneruskan perarakan sejauh kira-kira 1.8 kilometer, seperti yang kita telah sebutkan tadi, daripada tapak pelepasan ini, pintu utama menuju ke Dewan A di Mahir Serdang ini. Dan Man, ya, saya juga ingin kongsikan sedikit bercakap mengenai signifikan tema pada kali ini dengan perutusan yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau juga ada mengajak umat Islam agar kita menjauhi segala anasir yang boleh mencetuskan pergaduhan, perpecahan, termasuk ancaman dari dalam ataupun luar negara yang ingin menjatuhkan perpaduan ataupun penyatuan yang kita miliki. Dan sememangnya dalam hal ini, fahaman atau ideologi yang tidak tepat dengan ajaran sebenar agama Islam, seperti mana ajaran pengganas Daesh dan sebagainya, perlu sama-sama untuk kita jauhi dan perlu sama-sama untuk kita hindari. Itu dia kontinjen yang turut sama-sama berkawat pada hari ini, Man, yeah, daripada mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri, yang mana menunjukkan sedikit kelainan pada pagi ini dan menampilkan kita kata para peserta kontinjen yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Sekarang Kementerian Pengajian Tinggi turut sama-sama menyertai perarakan pada pagi ini, juga memilih tema baju berwarna biru, cukup cantik, cukup kita kata tenang pemilihan warnanya itu. Yeah. Dan sedang kita berarak, kita juga berselawat kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang terakhir yang membawa Islam itu ke seluruh alam. Tanpa jasa dan pengorbanan beliau, tanpa keringat dan juga tumpahnya darah beliau dalam menyebarkan Islam, maka hari ini kita tidak tahu apakah nasib kita. Maka sambil perarakan ini berlangsung dan para peserta berarak menuju ke Dewan A MAEBS, mereka juga berselawat sepanjang perjalanan mereka. Dan selawat itu kadang-kadang saya sebenarnya membawa pada semangat kepada rohani kita sendiri dalam apa jua situasi dan keadaan yang sukar. Tambahan pula tahun yang baru ini, kita tahu apakah ujian dan mehnah tribulasi yang bakal kita hadapi. Namun berbalik kepada tema ukhuwah penyatuan asas Islamiah yang diangkat pada sambutan pada kali ini, sememangnya cukup penting seperti yang setelah Ismail maklumkan sebentar tadi, kerana kebanyakan negara-negara yang bergolak, negara yang berlakunya perpecahan disebabkan tiadanya penyatuan, disebabkan kerana ketegasan dalam perbezaan yang mereka miliki, tiadanya berlapang dada dalam perbezaan, dan ini berpunca kepada berlakunya perpecahan dalam sesebuah negara. Begitu semangat saat ini. Kita lihat ada insan istimewa yang juga turut serta dalam perarakan daripada Jabat JKSM dengan memilih tema warna biru berserta dengan spanduk. Kalau kita dapat saksikan ketika ini, A15, mungkinkah mereka yang akan dinobatkan sebagai juara, Ismail? Itu dia, kalau boleh kita sama-sama saksikan Salam Al-Hijrah dengan membawa temanya penlibatan pelbagai agensi kerajaan pada kali ini, membawa erti bahawasanya kita dalam usaha untuk sama-sama membawa syiar Islam dan juga meningkatkan prestasi pejabat awam, sebagai mereka diberikan amanah dan juga diberikan tanggungjawab untuk sama-sama membangunkan negara. Dalam perutusan sempena dengan Al-Hijrah, yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan, dalam usaha kita untuk membangunkan negara, Malaysia telah diiktiraf sebagai negara Islam contoh yang maju di seantero dunia, telah dipilih menurut kepada laporan State of the Global Islamic Economy 2015-2016 oleh Thomson Reuters, meletakkan Malaysia di tangga pertama daripada senarai 73 negara di dunia dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam contoh yang terkemuka di dunia. Dan kalau boleh kita lihat kontinjen yang berwarna biru, memakai persandaran berwarna biru daripada Mampu Jabatan Perdana Menteri, turut disusuli dengan beberapa agensi kerajaan yang lain. Mereka masih lagi meneruskan perjalanan, ya, yes, Man, ya. Kontinjen pertama, iaitu daripada Jabatan Akauntan Negara, masih lagi belum tiba di Dewan A MAEBS Serdang. Mereka masih lagi meneruskan perjalanan mereka berjalan kaki sejauh kira-kira 1.8 kilometer. Suasana pada pagi ini cukup kemeriahannya, kita bersederhana dalam menyambut kemeriahannya itu dengan cuaca yang baik dan juga dengan sambutan daripada para peserta kontinjen sendiri. Selepas saja berakhirnya nanti majlis perarakan yang sedang berlangsung ini, majlis akan diteruskan di Dewan A MAEBS untuk acara yang seterusnya, di mana ketika itulah nanti kita akan dapat ketahui siapakah yang bakal diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah, tokoh Ma'al Hijrah bagi sambutan pada kali ini 1430
38 Hijri. Jika boleh saya kongsikan kepada anda, salah seorang tokoh yang pernah menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah di negara kita merupakan Syekh Yusuf Qardawi, merupakan antara ulama yang terkenal dan tersohor, menjadi rujukan para ilmuwan Islam di seluruh dunia. Namun pada kali ini kita masih lagi tidak mengetahui siapakah yang bakal diangkat menjadi tokoh sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Namun apapun, mereka yang diangkat ini semestinya antara tokoh yang pernah menyumbang sesuatu yang amat bernilai kepada ummah dan juga negara. Dan ketika ini perakan masih lagi diteruskan, belum ada lagi kumpulan perakan yang masih sampai ke Dewan EMA-EMS, mungkin kerana jarak perakan itu sendiri yang sebenarnya yang begitu jauh, 1.8 km. Dan saat ini Ismail begitu kreatif dan meriah dengan jambul dan juga selempang yang dipakai ketika ada, ini. Ada juga yang membawa, kita kata, bunga manggar ataupun perhiasan ataupun aksesori, peralatan yang boleh mencantikkan lagi pebarisan ataupun perarakan kontinjen daripada agensi masing-masing. Ada juga yang berkawat untuk sama-sama berjalan ke arah Dewan EMA-EMS sedang ini. Di samping kita berselawat ke atas Nabi Muhammad, junjungan mulia kita, dan juga sambil kita sama-sama mengingati antara satu sama lain tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini sememangnya suasana atmosfera di Ma'ad Serdang ini cukup mengizinkan kita untuk meneruskan sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1438 Hijri ini. Dan pelbagai agensi kerajaan turut disusuli dengan agensi bukan kerajaan, swasta dan juga institusi pendidikan turut serta untuk bukan sahaja berarak semata-mata berjalan sejauh 1.8 km semata-mata, tetapi mereka turut sama-sama mengingati antara satu sama lain bahawasanya sememangnya ukhuwah dan juga semangat antara satu sama lain, juga saling kenal mengenali antara satu sama lain perlu untuk dihidupkan dalam hal ini. Itu kita lihat kontingen dari Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, yang mana antara agensi yang berada di bawahnya juga iaitu RTM, bernama Jabatan Penerangan dan sebagainya, semangat nampaknya pagi ini memilih tema warna kuning. Seterusnya kontingen yang memilih warna biru sebagai tema untuk pakaian baju kebangsaan yang dipilih. Mana cukup meriah suasana pada hari ini dengan kita bersederhana, dan sememangnya cukup kita kata suasana yang cukup memberikan kita semangat untuk sama-sama memulakan tahun baru. Mana satu perkara yang boleh kita puji kepada para peserta perakan ketika ini, meskipun pada hari ini adalah hari Ahad hujung minggu, waktu sebenarnya untuk bersama keluarga dan sanak saudara, namun begitu mereka memilih untuk bersama-sama kita pada hari ini bagi menyambut majlis sambutan Ma'al Hijrah 1438 Hijri bersama juga dengan rakan-rakan peserta yang lain. Selawat terus berkumandang ketika sesi perarakan ketika ini, dan warna-warni yang menghiasi taman Expo Pertanian Malaysia Serdang sememangnya memberikan satu inspirasi. Walaupun saat ini Ismail kita dihujani dengan cahaya matahari yang cukup menguji kesabaran kita yang menyambut tambut tahun baru Islam 1438 Hijri dengan memilih tema warna ungu yang muda. Kumpulan mana ini? Itu dia dari Kementerian Belia dan Sukan. Wah, cukup segak bergaya pemilihan tema warnanya itu, cukup saya suka mana kerana dia cukup lembut warnanya, cukup sesuai dengan suasana pada hari ini. Dan itu dia kontingen yang sama yang telah kita saksikan tadi daripada beberapa agensi kerajaan juga, dan itu dari dalam Kementerian Negeri. Dalam Negeri untuk sama-sama memeriahkan perarakan Ma'al Hijrah pada tahun ini memilih baju berwarna coklat. Saya masih mencari warna-warna garang Ismail, warna-warna yang menunjukkan keberanian kita bagi menghadapi tahun yang baru ini. Saya belum jumpa lagi warna merah menyala Ismail. Warna biru ni antara warna yang paling kerap kita lihat. Mungkin sebab mereka ingin memilih warna yang sama dengan Ismail pakai baju pada hari ini kot. Itu dia. Boleh juga kita kongsikan dalam kalangan kontingen ini, mereka paling ramai, jumlah kontingen paling ramai yang menyertai iaitu 135 kontingen yang disertai oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk perarakan pada pagi ini. Dan antara kita kata jumlah yang kita kata minima ataupun yang paling sedikit yang menghantar penyertaannya, mungkin dalam 30
20 orang ataupun ada juga yang menghantar 20 orang, ada juga yang menghantar 10 orang. Walaupun jumlahnya itu sedikit, tetapi semangat untuk sama-sama memuji kebesaran Nabi Junjungan dan juga sama-sama melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Taala diteruskan pada pagi ini dan diserikan dengan memakai pakaian yang kita kata seragam, sama padannya, sama cantiknya dan juga kita kata serasi antara satu sama lain untuk sama-sama kita menyerikan lagi pagi perarakan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan bagi tahun 1438 Hijri ini. Kalau boleh kita lihat di kaca televisyen yang berwarna merah itu juga, beberapa agensi kerajaan juga turut sama-sama terlibat. Mereka juga membawa spanduk masing-masing dan mereka turut diserikan lagi dengan kita kata antara aksesori yang boleh dijadikan kita kata tambahan kepada mencantikkan lagi kontinjen mereka. Selain mereka yang berjalan dalam perarakan menuju ke Dewan A Ismail, kita sebenarnya ada kontinjen jemputan khas, yang mana kontinjen itu merupakan daripada Klub Motosikal 300 km/jam, yang mana ketika itu nanti apabila sampainya giliran mereka berarak, mereka bukan akan berjalan menuju ke Dewan A, namun mereka akan menunggang 200 buah motosikal berkuasa tinggi menuju ke Dewan A. Sememangnya ia merupakan satu perkara yang unik dan menarik pada tahun yang kedua penganjuran perarakan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun kali ini. Dan sekarang ini warna yang sedang menghiasi kaca TV anda adalah warna hijau yang cukup simbolik kepada keamanan dan ketenangan beserta jambul di songkok mereka. Semestinya mungkin itu adalah satu daya tarikan untuk mereka memenangi pertandingan perarakan pada kali ini. Namun begitu, walaupun adanya pertandingan perarakan pada kali ini, pertandingan itu bukanlah tujuan utama kepada mereka berarak pada hari ini. Ia merupakan kepada simbolik sahaja untuk memberikan lagi semangat kepada para peserta agar terus positif dalam menghadapi ujian yang bakal mereka hadapi pada tahun ini. Dan kontinjen yang seterusnya, kalau boleh kita lihat unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri yang mana terdiri daripada jumlah keseluruhan kekuatannya seramai 70 orang, yang mana terdiri daripada 70 orang lelaki dan juga 30 orang wanita yang sudah pun menunggu di Dewan A Ma'ib Serdam. Seterusnya disusuli pula dengan kalau kita lihat di situ kontinjen daripada Kementerian Dalam Negeri yang mana turut menghantar kontinjen iaitu seramai 90 orang mana untuk kontinjen lelaki dan 10 orang yang sudah pun menunggu kontinjen wanita di Dewan A Ma'ib Serdang. Seterusnya kalau kita lihat di situ juga beberapa kontinjen dari agensi-agensi bukan kerajaan yang lain yang turut sama-sama terlibat dan juga berjalan beriringan untuk menyerikan suasana pada pagi ini. Itulah dia ukhuwah Islamiah, asas penyatuan ummah. Ia membawa kita kepada satu perspektif yang berbeza untuk kita menilai kembali bagaimana usaha kita untuk kita kata menyerikan lagi ataupun memberikan nafas baru kepada ukhuwah Islamiah dengan masih lagi mengamalkan ajaran agama Islam dan juga syariat yang telah pun ditetapkan. Bagaimanakah hasil itu mampu untuk menyatukan kita sebagai satu umat dan juga sebagai warga yang berbilang bangsa dalam negara kita. Melihat kepada semangat dan terujinya mereka ketika perarakan ini, sebenarnya juga membawa saya ingin bersama mereka sebenarnya Ismail. Tapi apakah daya, kita masih lagi bertugas di sini. Mungkin kita bakal menyertai mereka apabila perarakan ini berakhir di Dewan A nanti. Kalau anda boleh, kami di sini sebenarnya dapat mendengar paluan kompang dari kontinjen mana kita belum dapat ketahui, berarak sambil berselawat, sambil memalu kompang daripada Jabatan Sukarelawan Malaysia. Ini juga merupakan salah satu daya tarikan kepada mereka yang sedang menilai. Berbaju kuning, bukan berbaju Melayu kebangsaan Ismail, tapi memakai baju dengan potongan kod yang begitu kemas. Ada paluan kompangnya, ada pasukan kompangnya yang tersendiri memilih baju yang cukup cerah warnanya, cukup membuka mata kita pada pagi ini. Kontinjen A43 yang terdiri daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN. Ada sedikit aksesori di atas songkoknya itu. Ada jambul. Ada jambulnya itu. Cukup cantik lah kita kata. Molek lah rupanya, molek lah penampilannya dengan dipadankan dengan baju berwarna biru Jabatan Latihan Khidmat
khidmat negara itu terdiri daripada 70 orang kontingen lelaki dan 32 orang kontingen wanita yang sudah pun menunggu di Dewan A Maib Serdang, disusuli pula dengan kontingen dari MOSTI seramai 62 orang kekuatannya yang terdiri daripada 38 wanita kontingennya yang tidak menyertai perarakan, dan seterusnya kontingen dari KETA, Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, yang mana ini merupakan kita kata mereka membawa tema hijau itu sendiri ya, Man, ya, untuk sama-sama memberikan penjelasan tentang objektif mereka. Dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memakai baju kebangsaan berwarna merah hati di situ, cukup cantik, cukup berseri warnanya dengan padanan samping yang kita kata serupa dan sama masing-masing. Dan seterusnya, kalau boleh kita lihat daripada SPRM juga memakai baju yang seakan-akan serupa dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat. SPRM terdiri daripada kekuatan yang seramai 41 orang yang menyertai perarakan pada hari ini, dan di belakang SPRM itu siap membawa kita kata pentas ke apa tu Ismail? Pentas ataupun kereta berhias daripada Jabatan Penjara Malaysia, kekuatannya seramai 100 orang turut sama berkawat dengan formasinya. Di situ kalau boleh kita lihat pergerakan kawat ataupun kita kata perjalanannya itu cukup cantik, cukup molek, juga memakai kita kata perhias ataupun aksesori yang mana kebiasaannya dipakai oleh mereka untuk berkhidmat ataupun bertugas di Jabatan Penjara Malaysia. Cukup unik kontingennya, Man, cukup cantik, insyaAllah boleh sekadar dengan bersampin mereka. Bukan sekadar bersampin, mereka juga memakai bengkung pada samping tersebut, memberikan kelainan berbanding pada peserta lain. Kalau anda sendiri di rumah boleh saksikan, mereka salah satunya pasukan perarakan yang memakai bengkung pada sampin itu, kerana mungkin ini merupakan strategi untuk menimbulkan kelainan berbanding pada peserta yang lain. Dan saat ini yang warna yang menghiasi kaca TV anda daripada pasukan jabatan JPPM yang memilih warna merah, saya fikir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ada juga kompang di belakangnya itu, Man, dan juga disusuli dengan SPRM. Kalau boleh kita lihat SPRM sebagai sebuah badan ataupun agensi yang sedari dulu sama-sama untuk mengikut lunas dan juga ajaran dalam agama Islam, juga berpandukan kepada undang-undang yang telah ditetapkan untuk memastikan agar kejujuran, ketelusan dan juga integriti itu dijaga bagi sama-sama membanteras masalah rasuah, dan juga untuk kita sama-sama menjadikan umat kita sebagai umat yang mengikut ajaran dan juga apa yang telah pun disyariatkan dalam agama kita sendiri. Itu suasana di tapak Maib Serdang. Kalau boleh kita saksikan, diselang-selingkan dengan reaksi ataupun wajah pada waktu pagi oleh para peserta kontingen pada kali ini. Dari JBPM juga, Jabatan Bomba dan Penyelamat, kita masih lagi menyaksikan mereka yang memakai baju berwarna merah ataupun merah hati itu turut sama-sama, walaupun perjalanannya sejauh 1.8 km, tetapi masih lagi bersemangat. Mereka sudah pun bersedia seawal pagi di tapak Maib Serdang ini untuk memeriahkan dan juga memberikan suasana yang cukup kita kata berseri pada hari ini. Seterusnya, boleh kita lihat kontingen ataupun saki-baki kontingen yang berada di barisan-barisan belakang itu, ataupun yang berada di barisan terakhir, sudah pun menuju ke Dewan A Maib Serdang untuk meneruskan pula dengan acara di dalam Dewan, yang mana di dalam Dewan nanti kita akan menerima kehadiran tetamu hormat kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, juga bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan juga Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, dan juga Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah. Seterusnya, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang menampilkan kekuatan seramai 80 orang kontingen lelaki dan juga 20 orang kontingen wanita yang sudah menunggu di Dewan. Ada juga kompang di belakangnya itu, ada juga penyerinya. Lihatlah senyuman dan juga kegembiraan mereka untuk kita kata mengalunkan irama puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga melahirkan rasa cinta dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang membawa balon. Balon
Daripada mana? Saya rasa daripada Kemas ni, Ismail. Itu daripada itu pasukan dari Kemas. Seterusnya di belakangnya itu juga, kalau boleh kita lihat, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, yang membawa spanduk juga turut mengangkat temanya itu. Memilih juga warna oren sebagai temanya. Dan sekarang ini sedang berharap Angkatan Tentera Malaysia yang membawa kita kata satu bingkai dengan nama junjungan mulia kita, membawa bendera juga dan juga membawa bunga mangga pada ya. Man. Cukup unik, manggar. Cukup menarik. Macam-macam bunga ya. Bunga mangga bukan sekadar boleh dibawa ketika pada majlis-majlis perkahwinan, tapi juga pada perayaan kali ini ramai dan banyak juga agensi dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat dalam perayaan kali ini menggunakan bunga mangga sebagai salah satu penyeri dalam perayaan mereka. Dan kali ini juga ada juga kumpulan yang menggunakan kompang, mungkin selain daripada untuk menyambah seri kepada perarakan, namun juga memberi semangat kepada rakan-rakan di hadapan untuk terus berarak menuju ke Dewan AMIM. Sudah ada kumpulan perarakan yang hampir tiba di Dewan AMIM, yang mana kumpulan A01 tadi, Akaunten Negara, sudah pun hampir sampai ke Dewan A, dan kita menantikan perarakan-perarakan daripada kumpulan-kumpulan lain untuk terus sampai ke Dewan AMIM. Sekarang ini di kaca TV anda, anda dapat saksikan tabung haji dengan bendera mereka juga sendiri melambai-lambai sambil berarak. Begitu ceria. Selalunya yang mengibar bendera Ismail kanak-kanak je, tapi pada hari ini menyambut tahun baru, bapak kepada kanak-kanak pun mengibarkan bendera. Ya, betul. Tidak kiralah bagaimanapun rupa dan juga cara kita melahirkan rasa syukurnya itu, tetapi apa yang penting niat dan juga ikhlas itu turut sama-sama disulami dengan akhlak, ilmu dan tamadun yang mana menjadikan kita sebagai warga bertamadun. Pelakuan kita menunjukkan kita sebagai warga yang bertamadun dan mempunyai ilmu. Dan sememangnya acara pada hari ini menzahirkan ataupun memanifestasikan kita sebagai umat yang menghargai pengorbanan Nabi junjungan Rasulullah SAW dan juga menghargai nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah dia, agensi kerajaan yang lain turut sama-sama terlibat. Ada yang membawa bunga manggar, ada yang membawa perhiasan, ada yang membawa bendera Angkatan Tentera Malaysia, cukup segak bergaya dengan persalinan mereka, membawa kekuatan kontingen yang bukan sedikit dan cukup kita kata ramai untuk menyerikan suasana pada pagi ini. Dan apa yang boleh kita kongsikan untuk di MAEP sini ataupun kita kata Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, Selangor Darul Ehsan, ia merupakan satu tapak ataupun Taman Expo yang mana kita kata keluasannya itu cukup signifikan dalam untuk kita melakukan pelbagai acara perarakan dan sebagainya ya, bersebelahan dengan Universiti Putra Malaysia. Cuaca yang cukup baik di sini, kita kata sesuai untuk kita sama-sama menyempurnakan perarakan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan. Daripada C10 daripada Suruhanjaya Komunikasi Malaysia sedang Suruhanjaya Komunikasi berharap dan Multimedia Malaysia SKMM terus sama-sama menghantar kontingen mereka, kalau boleh kita lihat di situ, memakai baju berwarna keemas-emasan, melambai-lambai ke arah kamera. Dan ini juga ada kontingen yang meletakkan sedikit kita kata brush kerosang itu. Nasib baik Man tak pakai baju, kan? Kalau tak, Man pun dah nampak berseri dah macam mereka. Saya nak pakai juga sebenarnya semai tadi, tapi tadi tak beza pula siapa yang bertugas di sini dan siapa pula yang berarak. Itulah semangat perarakan tu masih ada. Semangat perarakan tu masih ada. Dan adik kecil kita dengan berjubah dan serban serta selendang yang di atas bahu agak lain sedikit dalam kumpulan perarakan tersebut. Itu daripada Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun Nafas, yang memberikan nafas baru terhadap kontingen mereka dan beberapa kontingen lain juga yang terdiri daripada beberapa agensi, sama ada agensi kerajaan ataupun agensi bukan kerajaan. Dan seterusnya kita menyaksikan kontingen daripada Bank Negara Malaysia, hijrah kerana Allah menuntut pengorbanan. Peranan Bank Negara Malaysia dalam memastikan institusi keuangan ataupun institusi perbankan dijamin dan juga dijana menurut kepada Undang-Undang Perbankan Islam yang telah pun ditetapkan, dan ini menjadikan kita sebagai antara peneraju perbankan Islam yang terkemuka di dunia. Wah, masih lagi kita menyaksikan kontingen yang paling ramai saya kira pada hari ini, masih lagi berkawat memakai bengkongnya itu di sampingnya itu ya. Walaupun kawatnya itu boleh kata tidak begitu seragam Ismail, namun itu bukanlah
perkara yang pertama untuk kita lihat dan kita saksikan sebenarnya. Apa yang paling penting adalah semangat yang mereka bawa dari rumah ke sini, mengorbankan hujung minggu mereka untuk bersama-sama menyertai majlis sambutan Ma'al Hijrah dan berarak bersama pada pagi ini. Dan saat ini daripada Mawib, tema Ukhuwah Islamiyah Asas Kesenyataan Ummah menjadi tema yang mereka guna untuk letak pada yang telah dipilih oleh mereka. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kalau boleh kita lihat peranan mereka dalam memastikan undang-undang ataupun kita kata pelaksanaan undang-undang Islam dan juga bagaimana pelaksanaan kita kata cara hidup ataupun amalan gaya hidup yang berteraskan kepada ajaran yang telah pun ditetapkan dalam agama kita. Mereka cukup committed dan komitmen mereka sememangnya dihargai, dan usaha mereka untuk ke arah mencapai objektif itu juga turut sama-sama kita rasai. Dan itu dia membawakan kita kata logo untuk sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini. Yang Man ceritakan tadi, walaupun kawatnya tidak seragam, mungkin sebab gemuruh agaknya kot, ataupun cuaca sedikit panas, tapi apa yang penting semangatnya itu, Man. Kalau saya rasa kita berdua kalau kita pergi berkawat tu mau ada yang berpeluh-peluh. Mereka pun peluh juga, Ismail, tapi apakan daya, ini merupakan sambutan tahun baru yang perlu kita sama-sama raikan, tahun baru Islam. Kalau bukan kita yang sambut, siapakah lagi? Dan di samping majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan yang sedang berlangsung saat ini, sebenarnya terdapat juga majlis sambutan Ma'al Hijrah di peringkat negeri-negeri yang maka akan dianjur dan diurus takbir oleh Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Mungkin saat dan ketika ini di kaca TV anda boleh saksikan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan, namun saya percaya dan yakin terdapat juga majlis sambutan Ma'al Hijrah di peringkat negeri yang sedang berlangsung ataupun mungkin akan dilangsungkan pada kemudian hari. Dan sekarang ini Lembaga Pertubuhan Peladang mengisi ruang kaca TV anda dengan memilih warna biru, simbolik kepada warna ketenangan dan kedamaian. Moga tahun 1438 Hijri juga merupakan akan mendatangkan sinar keamanan dan kedamaian pada negara kita dan juga umat Islam seluruhnya. Seterusnya, kalau kita lihat Felda, yang mana pada tahun ini mereka menyambut ulang tahun mereka, dan sememangnya Felda dilihat sebagai satu agensi yang dari dulu bukan saja menyumbang kepada pembangunan ekonomi mereka, tetapi ekonomi negara. Dan juga para peneroka Felda juga terus sama-sama merasai nikmat dan kesannya hasil daripada pembangunan Felda baru-baru ini. Majlis sambutan ulang tahun Felda baru saja disempurnakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya peranan Felda dalam mengubah cara hidup ataupun sosioekonomi masyarakat dan juga mengubah ataupun melonjakkan lagi ekonomi negara. Juga kontinjen yang sama seperti tadi yang kita saksikan masih lagi berkawat. Kali ini sudah seragam, sedikit seragam kita kata formasi kawat ataupun perjalanannya itu. Seterusnya, kalau boleh kita sama-sama kita saksikan daripada Fama. Fama ini sebuah agensi yang kalau kita lihat, Man, daripada dulu lagi committed dalam memastikan objektif industri asas tani berjaya dicapai dalam sejak penubuhannya, untuk memberikan ruang dan peluang kepada para petani khususnya bagi sama-sama membangunkan pekerjaan dan juga perniagaan ini, mereka. Seterusnya, TNB, Ismail, Tenaga Nasional Berhad juga berkawat, berselempang dan juga berjambul. Memang ada bengkok nampak juga usaha mereka untuk berarak dan juga untuk memenangi perarakan ini, Ismail. Dan seterusnya, seterusnya daripada Bank Rakyat, itulah dia Bank Rakyat. Kalau boleh kita lihat juga merupakan salah sebuah agensi ataupun bank yang turut sama-sama memberikan komitmen terhadap Salam Baitullah yang disiarkan di TV1 beberapa minggu yang lalu. Mereka juga daripada dulu memberikan komitmen untuk sama-sama memastikan perkembangan jemaah haji dapat sama-sama kita laporkan dari Tanah Suci Mekah. Dan dapatlah kita saksikan sekarang beberapa kontingen yang berada di barisan terakhir. Tuan Rumah Margi yang memilih untuk memakai persalinan yang cukup lembut, pemilihan warnanya cukup cantik.
Mardi membawa kekuatan seramai kira-kira lebih 60 orang, yang mana mereka juga dalam hal ini kalau kita lihat cukup berbangga kerana tapak Expo Pertanian Malaysia Sedang MAEPS bersebelahan dengan Mardi juga turut dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Maal Hijrah pada tahun ini. Ini kumpulan kawat tadi Ismail sudah separuh jalan. Rupanya ada bunga yang ditolak di hadapan mereka itu. Ya. Yeah. Kereta berhias sedikit. Mungkin ini calon untuk terbaik. Kita tahu mana. Mungkin Ismail kita tak tahu sebab ada lagi kumpulan pergerakan yang belum kita saksikan. Mungkin ada pergerakan yang lebih baik daripada ini. Dan ketika ini seorang peserta yang memukul alat muzik djembe sambil kawan-kawannya yang lain di belakang berarak. Mungkin pukulan djembe itu sebenarnya membawa kepada semangat mereka untuk teruskan pergerakan yang masih lagi berbaki. Seterusnya di belakang kontinjen itu, Yapim juga meneruskan perjalanan mereka sambil meneruskan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita lihat lautan manusia di Tapak Expo ataupun di Maib Serdang ini cukup memberikan kedamaian kepada mata yang melihat, cukup memberikan kedamaian dan juga ketenangan kepada kita yang berada di sini. Dan seterusnya kalau boleh kita lihat kontinjen yang kita saksikan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang juga menampilkan kekuatan kontinjen seramai 74 orang lelaki dan juga 16 orang wanita. Tiada warna yang khusus, mereka memilih tema warna-warni. Temanya itu adalah campuran, Man. Yeah. Kita, maknanya kita pelbagai identiti warna pun warna. Tapi masih lagi bersatu padu. Yeah, di bawah betul. Satu agensi dan di bawah satu bumbung. Cukup simbolik. Di belakang LHDN itu kalau boleh kita lihat daripada PTPK dan juga daripada Mardi, tuan rumah tadi, agak sedikit kontinjen daripada tuan rumah untuk tahun ini. Dan seterusnya Petronas, sebuah agensi ataupun kita kata sebuah syarikat yang banyak menyumbang kepada pembangunan negara, memilih tema warna merah. Saya jangkakan mereka akan memilih tema berwarna hijau. Yeah. Tetapi mungkin tahun ini nak membawa kelainan, memilih luar daripada kebiasaan. Luar daripada kebiasaan mereka memilih tema berwarna merah. Dan ada juga peserta wanita, Ismail. Wanita yang turut sama-sama menyertai kontinjen lelaki daripada Maybank. Yeah. Sebenarnya kumpulan wanita, kumpulan Hawa sepatutnya bersedia di Dewan A. Mungkin mereka tidak ingin melepaskan peluang berarak. Betul. Tapi yalah, mungkin mereka ada stamina yang cukup kuat ya untuk berjalan sejauh 1.8 km ni. Tapi tak mengapa, kita berikan peluang sama rata kepada semua. Maybank kalau kita lihat antara salah sebuah bank yang boleh kita kata berpengaruh dan bank yang boleh kita katakan mempunyai nama yang besar di peringkat Asia dan juga antara bank yang terbesar di Malaysia, membawa kontinjen mereka sendiri pada perarakan pada kali ini. Oh, sudah mula cuaca agak lebih panas berbanding sebelum ini ya. Tadi Man, kita pun sudah berpeluh-peluh ni. Para peserta pun sudah tidak sabar untuk menghabiskan perjalanan dan juga perarakan mereka. Sambil-sambil kita mengulas perarakan ini, Ismail, boleh saya kongsikan bersama penonton ketika ini sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan hijrah itu sendiri? Hijrah membawa maksud dari sudut bahasa, berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Namun dari sudut istilahnya, mengangkat peristiwa hijrah Rasulullah SAW berpindah daripada kota Mekah ke kota Madinah merupakan cerita utama kepada hijrah ini. Kerana dengan hijrah yang pertama kali itulah mendatangkan kuasa kepada Islam, terciptanya sejarah negara, terbentuknya negara Islam pertama yang ditadbir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapat fahami, hijrah itu sebenarnya berpindah untuk mencari satu kebaikan yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya. Jika 1437 Hijri kita mengalami tahun yang sukar, kita banyak berhadapan dengan masalah-masalah ujian daripada ujian hidup yang kita hadapi, maka 1438 Hijri ini perlu kita lakukan satu ajakan perubahan demi kebaikan diri sendiri. Apabila perubahan itu berlaku dalam diri kita, maka secara tidak langsung dia akan memberi perubahan kepada masyarakat. Dan apabila masyarakat juga berubah, semestinya negara dan juga ummah juga akan mendapat tempias yang positif, Ismail. Betul. Apa yang dikongsikan oleh Man tadi itu, kisahnya adalah tentang perjalanan hijrah
hijrah pada zaman dahulu, perjalanan hijrah masyarakat terdahulu, apa yang boleh kita ambil adalah pengajarannya. Bagaimana untuk kita berhijrah untuk menjadi satu negara atau komuniti lebih baik. Dalam hal ini, Malaysia berhijrah ke arah menjadi industri perbankan Islam, industri kewangan Islam, dan juga memberikan keutamaan kepada aspek sukuk dan sebagainya untuk menjadikan kita sebagai sebuah institusi keuangan yang berintegriti, sebuah institusi ataupun negara yang mengamalkan syariat Islam dan juga sama-sama untuk membangunkan rakyatnya bersama-sama dengan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Itu mungkin pengertian hijrah bagi masa kini yang lebih kita lihat kepada arus pemoden dan negara. Kalau kita lihat kontingen, para kontingen negara sudah pun selesai. Sekarang ini kita... Saya mendengar deruman itu, Ismail. Oh, dah boleh dengar ya? Dah boleh dengar dah. Saya deruman. Pun dengar sikit-sikit lah. Sayup-sayup je saya dengar. Konvoi bermotosikal 300 km sejam nama konvoinya itu. Kekuatan konvoi ataupun motosikal sebanyak 200 buah motosikal. Itu masih lagi kita lihat kontingen terakhir yang masih meneruskan perjalanan melambai-lambai, seolah-olah melambai kepada saya dan Man yang berada di sini. Ini apakah daripada kita sekolah-sekolah. Tidak boleh membalas lambaian untuk Ismail. Ada 3 buah sekolah yang turut menyertai perarakan pada hari ini. SMK Putrajaya, SMK Ceras Perdana, SMK Mahat Hamidiyah Kajang. Itu kalau boleh kita saksikan adik-adik kita di sekolah juga turut sama-sama berhias pada pagi ini. Ada dia punya selendang dia tu, kan. Ya, melihat kepada wajah adik-adik ini, Ismail, saya terkenangkan sambutan Maulid Hijrah dan sambutan Maulid Rasul kita di sekolah dulu. Jika masa di sekolah, kita akan berarak di sekeliling sekolah, di kawasan sekolah tersebut. Kadang-kadang jaraknya mencecah 2 km, Ismail. Tapi larat, semangat, ya? Dengan semangat anak muda ketika itu, 2 km itu bukanlah satu permasalahan bagi kita, Ismail. Betul, itulah dia. Tapi baru je lagi tinggalkan sekolah, kan? Ya, muda baru. Lagi, ya? Saya muda lagi, Ismail. Alhamdulillah, muda lagi. Kita pun masih muda lagi, jiwa remaja dalam diri kita. Adik-adik kita, kontingen terakhir daripada sekolah dan juga daripada Pemodalan Nasional Berhad PNB memilih baju yang sedikit cerah, berwarna hijau yang sedikit cerah, turut mengangkat spanduk mereka. Kita sebenarnya masih ada terdengar sayup-sayup deruman motosikal itu, tetapi yang mungkin kita saksikan sekarang ini, kontingen masih lagi meneruskan perjalanan mereka daripada SMKA Mahat Hamidiyah Kajang Selangor, memilih baju berwarna merah pucuk pisang dengan padanan sampingnya dan juga dengan sarung tangannya, membawa bendera negara kita, Jalur Gemilang, untuk sama-sama bukan saja menyerikan semangat kecintaan terhadap Nabi Junjungan dan juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga terhadap negara, kerana sememangnya kecintaan terhadap negara itu penting dan aspek yang ditekankan dalam agama kita sendiri, Man. Ini dia yang kita nantikan, Ismail. Konvoi bermotosikal 200 buah motosikal. Itu dia mereka. 300 km sejam nama konvoinya itu ataupun nama pasukannya itu. Kalau kita lihat dia berbagai jenis motosikal yang dibawa pada hari ini. Man tak bawa motosikal, ya? Saya tak bawa motosikal, tapi saya minat motosikal berkuasa tinggi, Ismail. Kalau anda dapat saksikan tadi, ada motosikal daripada pengeluar Kawasaki, ada daripada Honda dan juga ada juga Ducati, Ismail. Tiga kuasa besar pengeluar motosikal berkuasa tinggi ini cukup sinonim kepada peminat-peminat motosikal berkuasa tinggi. Hebat orangnya Man ni. Dia tahu pasal motosikal. Kalau tanya saya, mungkin 2-3 nama je lah saya bagi, kan. Tapi tak apa, yang penting kita kata penyertaan mereka pada kali ini menambah kelainan ataupun sedikit keunikan kepada perarakan Mahal Hijrah pada tahun ini. Kerana selama ini kalau kita lihat perarakan daripada kontingen berjalan sahaja, tetapi kali ini penglibatan konvoi bermotosikal, kalau boleh kita lihat di Malaysia, konvoi bermotosikal itu sudah menjadi satu perkara yang normal. Mereka berkonvoi dari selatan ke utara tanah air, membawa misi-misi keamanan, misi-misi bantuan. Malah dalam beberapa kita kata insiden ataupun tragedi yang melanda negara seperti banjir dan sebagainya, peristiwa banjir dan sebagainya, konvoi bermotosikal ini antara mereka yang kita kata memberikan ataupun menghulurkan bantuan, memberikan komitmen untuk sama-sama membantu masyarakat kita. Itulah yang kita katakan ukhuwah Islam.
Islamiah, asas penyatuan ummah. Sama-samalah kita yang susah, sama-sama kita bantu, yang senang, sama-sama untuk kita nikmati nikmat dan juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dengan kelihatannya kumpulan motosikal ini sedang berarak membawa 200 buah motosikal berkursi tinggi, maka sebenarnya tidak langsung kita dapat faham bahawa perarakan ini sudah pun menuju ke penghujungnya. Kontijen yang terakhir, pelbagai reaksi ditonjolkan. Itulah dia adik-adik kita yang berada di peringkat persekolahan, yang masih lagi cuba untuk mengerti dan cuba untuk memahami maksud hijrah yang sebenar. Bagi anak-anak muda, hijrah boleh membawa erti kepada untuk menjadikan kita sebagai generasi muda yang lebih baik berbanding generasi-generasi yang terdahulu, dan juga pembaharuan daripada apa yang telah kita kecapi dahulu, dan juga pembaharuan daripada apa yang telah kita nikmati dahulu. Itu dia konvoi bermotosikal yang sedang mengambil tempat untuk bersiap sedia, Ismail. Mengambil gambar, sempat mengambil gambar. Mengambil suara muka sedikit. Saya merasakan abang yang sedang mengambil gambar ini juga ingin beri liputan seperti mana kita sedang beri, Ismail. Itu sebenarnya man yang sedang berimajinasi tu, dia tengah bawa motor tu kan.